Apa sih? Kapal besar. Makanya kayak gini, nggak layak buat orang Indo. Gimana? Buat peringatin aja lah buat orang Indo, jangan sampai kesini makan kayak gini, sisahan. Ayolah. Mau kemana coy? Ambil air di WC. Astagfirullah. Air di WC. Ikuti. Mau ngapain coy? Opa, minum lah. Subhanallah, minum kayak gini. Minum lah. Minumnya pakai air keran biasa. Minum coy. Kamu juga minum kayak gini coy? Iya sama nih, minumnya. Dan minum berani mau lihat mau marah kerja ini nih makan ini kita berense marah kerja mati-matian dari pagi sampai sore baik sama minum berani. Inilah orang Indo tidurnya di sini. Katanya anak ABK, anak buah kapal, tidurnya kayak gini ya. Ini coy, kembalinya mana coy? Udah selesai coy. Inilah ABK-ABK terlantar. Gimana rasanya kayak gini? Gak enak. Makan kayak bebek kayak gini. Gak ada tempatnya. Makan sisaan, ditambahin air. Ya, minum. Airnya harus di kran, ngambilnya di WC lagi, air minumnya. Gimana ini? Biar orang kantor tahu habis kerja makannya kayak gini. Makan apaan coy? Bebek. Oh, bebek. Iya, edan. Orang Indo nih makannya kayak gini. Sehari makannya berapa kali coy? Satu kali. Subhanallah. Ya Allah. Minumnya air keran. Air keran. Di WC lagi ngambilnya. Sampai capek habis kerja dikasih makannya kayak gini. Subhanallah. Ini yang orangnya agak ganteng kan makannya gimana? Saya enak enggak? Aduh, enggak enak banget nih ya. Enggak enak. Coba nama pedas.
kayak gini terus. Wah. Bapaknya pusing. Maunya pesing. Nasinya. Astagfirullah. Hah, kenapa enggak makan? Enggak makan kenapa? Makan, makanlah. Oh.